Pertama, kita berwudu terlebih dahulu dengan sempurna. Kemudian, kita mengerjakan sholat dua rakaat dengan niat sholat sunnah taubat. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita bisa tambahin surah apa aja yang kita hafal. Jika sudah selesai sholat, kita duduk kemudian memohon ampun kepada Allah. Akui kesalahan yang sudah kita buat dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Bacalah istighfar seperti ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Baca sebanyak-banyaknya ya, sampai air matamu menetes.